Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Pengalaman kita di televisi sudah sejam berada dalam perasaan di mereka. Jadi, sejauh ini, yang kita amati bahwa untuk ideologi mereka itu benar-benar tidak bisa terpengaruh oleh apapun kecuali keyakinan yang mereka ikuti. Bahwa pernah suatu saat mereka itu sholat Jumat, ya sholat Jumat itu pada saat khotib doa sebelum sholat atau khotbah kedua itu dia dalam doanya semoga pelaksanaan pilkada bisa berjalan dalam keadaan aman, hanya seperti itu sholat Jumat juga ya, mereka sama sekali tidak pro atau tidak mengikuti. Bisa ini pemilu itu juga salah satunya menurut dia itu tidak sesuai dengan ideologi yang ada atau ajaran-ajaran yang mereka yakini. Ya. Jadi saat sholat Jumat yang tinggal konteksnya kita itu, jadi dan bahwa ideologi yang mereka ikuti itu sama sekali tidak mau atau kontra dengan apa yang dengan sistem negara ini. Pengaruh radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Salah satunya ada yang beberapa bulan lalu itu kita lakukan penggalangan dan akhirnya kita kasih suatu pemahaman bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, itu dia bisa menyadari dan akhirnya dia mengakui sendiri bahwa memang dia merasa eksklusif, dia merasa bahwa mereka adalah yang paling benar. Setelah pergaulan sekian lama, akhirnya dia bisa membandingkan dengan kehidupan yang ada atau sistem yang ada, itu dia menyadari dan kembali dari tadi bulan Juli kalau tidak salah itu dia menyatakan ikrar atau kembali ke NKRI. Ya, itu kita fasilitasi untuk rekan di Polres Kemerdekaan didampingi langsung oleh dari BNPT pusat ya, untuk pantauan atau balikan atau deradikalisasi kembali. Ciri yang pertama
atau faktor penyebab radikalisme itu adalah faktor pemikiran. Di sini saya bahas, radikal itu dapat berkembang karena ada pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama, walaupun secara kaku atau mengulang kasar. Jadi sistem yang ada di Indonesia ini menurut dia tidak benar. Jadi dia beranggapan bahwa pemikiran-pemikiran atau sesuatu yang dilakukan oleh negara tidak sesuai dengan sistem agama yang ada. Perlu diketahui bahwa terbentuknya negara ini pun tidak lepas ya daripada konsep atau yang disusun dirancang oleh tokoh-tokoh agama ya. Namun mereka tetap bahwa kembali lagi ke zaman dahulu, zaman Nabi, bahwa ini tidak ada yang ini tidak sesuai dengan agama. Mereka tidak menyadari bahwa setiap negara punya sistem tersendiri, ya, sesuai dengan kultur budaya yang ada. Ya. Namun mereka sama sekali tidak bisa menerapkan itu. Bahkan bendera saja dia sangat anti, ya, masangan bendera itu sangat anti. Untuk kedua adalah faktor ekonomi. Nah, di sini ya masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk tahan hidup. Dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror lainnya. Memang ya dari faktor ekonomi itu sangat dominan dari kelompok yang kita awasi, dan bahkan saya pernah menyusup ke dalam rumah yang salah satu kelompok itu. Dia dari segi ekonomi sama sekali di bawah daripada rata-rata di mana sangat minim ya, dengan anak yang banyak, kondisi rumah di dalam itu hanya dibatasi dengan kain kelambu, di dalam hanya kompor, panci, lemari tidak ada. Dan dia sendiri tidak ada pekerjaan. Dari situ keputusasaan itu dilampiaskan dengan bahwa di dunia ini sementara dan nantinya semua akan kembali ke akhirat atau meninggal, tidak ada di bawah apa-apa. Bahkan mereka sendiri yang sampai dengan pakaian aja punya pemikiran bahwa baju yang kita pakai ini nanti minta pertanggungjawaban sehingga tidak perlu banyak. Ya. Dia hanya punya pakaian itu satu atau dua setel cukup. Ya. Jadi juga mempermudah kita untuk melakukan pengawasan, kita apali bajunya begitu dia melintas, oh ini si A, ya kan? Karena bajunya itu aja. Ya. Salah satunya seperti itu. Mereka berpikiran bahwa apa yang didapat hari ini cukup untuk besok berpikir lagi. Bahkan dia punya pemikiran tentunya ayam aja korek-korek tanah dapat makan. Ya, pemikiran hanya segitu, dangkal sekali, sehingga dari kelompok mereka itu secara duniawi sama sekali tidak menghiraukan. Dia jualan keliling itu, pentol itu, begitu dapat untuk beli beras 1 kilo, 2 kilo, untuk bisa dimakan sehari 2 hari, cukup, besok tidak akan kerja lagi dia. Ya. Untuk sosialisasi ke masyarakat juga dibatasi, anaknya yang kecil-kecil itu keluar rumah dilarang, ya. Dan dia sudah tanamkan
atau dikelihatkan gambar-gambar video-video kekerasan dengan kelompok-kelompok yang ada di Suriah sana, ya, dengan kelompok, dan dia kasih gambar-gambar bendera ISIS atau segala itu yang diperkenalkan seperti itu mulai dari kecil, ya. Jadi dari segi ekonomi mereka cukup-cukup ini di bawah, sehingga dan mungkin juga pemikiran seperti itu, yang bahwa di dunia ini tidak perlu lagi kita yang penting cukup hidup, bisa makan atau bisa lakukan sesuatu untuk akhirat, seperti itu aja pikirannya, hanya itu saja, ya.